Wah! Seekor lalat. Alah! Dan sekawanan burung. Aduh, berat banget nih. Padahal ke puncak masih jauh. Bos! Sama, bos! Saya juga merasa berat, bos! Emang berat banget. Dari tadi nggak maju-maju, bos! Yeah! Pantesan si bos mah gimana maju-maju, bos! Sampai besok pagi juga nggak akan nyampe, atuh! Ah, sudah. Ah! Kita sehat dulu lah, Ming. Capek banget nih. Tapi, bos, dingin banget di sini, bos, ya. Kamu kenapa pakai baju kayak gitu? Iya. Emang kita mau camping di kebun belakang? Emang camping kan, bos? Ya, kita ini mau hiking. Hah? Mendaki gunung. Dan gunung yang kita daki ini bukan gunung sembarangan, Ming. Wah, gunung di daerah Tasikmalaya. Himalaya. Oh, bukan Tasikmalaya. Bukan. Jadi apa? Himalaya. Himalaya, Allah. Himalaya ini adalah gunung tertinggi di dunia. Oh, iya. Terus, bos. Pantes misterius ya, bos, ya? Misterius. Dingin. Saya rekam dulu nih hasil perjalanan saya. Ternyata di puncak Gunung Himalaya ini tidak ada makhluk lain. Kecuali saya, asisten saya, Aming. Ah! Bos! Seekor lalat. Alah! Dan sekawanan burung. Gitu. Bos! Apa ini, bos? Saya menemukan sesuatu, bos. Tenang. Wah, Ming, apa? Ini adalah buku harian, Ming. Buku harian pendaki gunung yang datang ke sini sebelum kita. Siapa, bos, namanya? Namanya Patrick. Patrick, buah bule nih. Wah, katanya dia di sini pernah bertemu dengan makhluk yang bernama Yeti. Alah! Siapa itu Yeti, bos? Ming, Yeti itu adalah makhluk besar seperti gorila raksasa. Ya, tinggalnya di sini di Gunung Himalaya, Ming. Bos! Kenapa, Ming? Bos, bos! Tulang, bos! Takut, bos! Tulang itu, siapa, bos? Itu pasti tulangnya si Patrick. Wah! Mudah-mudahan dia meninggal dengan tenang. Amin, bos. Aduh, ya ampun. Wah, Ming, saya takut kalau kita di sini ketemu dengan Yeti. Saya juga takut, bos. Bos! Hai, kenapa kalian kok tampak ketakutan? Bos, boleh, bos. Ya, awas dulu. Kamu Yeti. Eh, kenapa kalian tampak ketakutan? Awas! Anda siapa? Saya Patrick, si bule Patrick. Ah, buku saya. Loh, terima kasih. Tunggu. Di buku ini katanya kamu ini ketemu dengan Yeti. Terus pasti mati dong, Ming. Iya, pasti dibunuh sama Yeti. Oh, Yeti. Mana Yeti? Kamu ketemu mana Yeti, si Patrick? Iya. Waktu itu saya ketemu dengan Yeti. Yeti, Ming. Ini dia si Yeti. Kenalin, saya Teh Yeti dari Tasikmalaya, istri Kang Patrick. Ah. Kamu Yeti? Yeti apa? Yeti Saripah. Yeah, bos. Kayak gini mah di Tasikmalaya juga banyak, kata bos. Gak usah jauh-jauh ke Himalaya, alas si bos, wah. Ah, berarti... Ngapain? Berarti saya harus nulis lagi, harus ngerekam lagi nih. Ah, si bos, wah, asal deh. Berarti keberadaan makhluk yang bernama Yeti di Gunung Himalaya ini hanya isapan jempol belaka. Yeah. Sekarang kita akan kembali ke markas. Kenapa, Meng? Yeah. Yeti. Ini Yeti. Ini Yeti nih. Yeti. Yeti.